Okey. Kita punya asisten sudah sedia, sudah balik dari membeli ke Tapau. Sekarang kita mau bergerak menuju ke Simpang Beluran. Ke Simpang Memanjang lah. Setelah kita berehat ya. Hampir ada lori. Cepat lagi. Oke, perjalanan diteruskan. Sekarang keadaan hujan. Hujan perlahannya. Tapi jangan risau, kita ada whiteboard. Dari Satura, dari Warung Kampung Satura, sekarang kita akan menuju ke Simpang Memanjang, jalan SPS 2. Sekarang sudah pukul 6 petang. Kawasan kedai runcit ya. Iya. Kawasan ya, area Malsa. Malsa. Ini itu kedai runcit Malsa sebelah kiri. Dan kita teruskan lagi perjalanan. Masuk kawasan ladang cepat kawasan sini semuanya cepat nih, orang ambil buah sawit cepat, umat buah cepat, buah pun cepat ya, kawasannya pun cepat, nggak cepat cantik si jauh sudah ini dari kita punya alat tuju, kita punya destinasi. Oh,
orang tanam kacang lagi, siring jalan kacang tanah. Beginilah perjalanan melalui jalan dari Buluran. Ada rusak-rusak sedikit lah jalannya, tapi kira oke lah. Pada siapa yang mau melakukan perjalanan yang jauh, pastikan kereta Anda berada dalam keadaan yang baik, sudah dikemas gini, baik kalian, barulah kita berjalan menuju ke destinasi. Ini di akhir utama kadang membuat bosan. Begini dan kita teruskan lagi. Elektronik, kedai motor pun ada, timbangan pun ada, format pun ada. Area Buluran oke lah, kalau mau jalan-jalan. Kalau mau tengok hasil laut, silalah ke Pekan Buluran. Ada udang, ada lobster, ada ikan jerum kecil, ikan jerum besar, kepari, octopus pun ada. Nanti kita review kalau kita pergi Buluran, okay, friend. Kawan-kawan kita di luar sana yang tertengoklah video ini. Ini bukan video apapun. Salam hormat daripada saya dan asisten saya kepada kawan-kawan di luar sana. Kita review video ini untuk pengetahuan am saja. Kita sudah sampai ke destinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau masuk di kedai motor nih. Jadi sekarang kedai motor ditutup lah. Ya sudah tutup. Nah, inilah kawasan kedai motor. Oke, bye.